Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Bila simak terus videonya sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas kaya jadi lebih mudah dengan mengikuti ini. Kekayaan itu terkadang aneh. Kekayaan itu seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum, tetapi kenyataannya kadang ada benarnya juga. Kasus yang banyak dijumpai di kalangan pemenang lotre atau undian uang. Memenangkan lotre tidak hanya sekali, tetapi dua kali bahkan lebih. Hasil dari kemenangan besar bisa menguap begitu saja. Atau hasilnya diinvestasikan dalam bisnis misalkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama malah dinyatakan bangkrut. Ini sama halnya dengan sebagian banyak dari kita yang terus bekerja keras, menghasilkan begitu banyak dan memiliki begitu sedikit untuk ditunjukkan. Uangnya tidak jadi apa-apa. Entah menguap kemana. Jika kita belum mampu membangun kekayaan, kelebihan uang tunai yang dimiliki akan menjadi sangat sementara. Mengapa? Karena ada fenomena aneh yang muncul saat uang tunai masuk. Inilah keanehan kekayaan itu. Semakin banyak uang yang dimiliki, maka semakin besar kesempatan untuk kehilangannya. Kehilangan uang bukanlah masalah ketika Anda memang tidak punya uang untuk kehilangan. Tetapi saat Anda dengan penghasilan banyak bahkan berlebih, maka banyak peluang baru terbuka. Mudah tergoda untuk membelanjakannya atau menginvestasikannya di bidang di mana Anda sendiri memiliki sedikit pengalaman, kemudian terjebak, terlalu percaya diri berlebih dengan kemampuan Anda sehingga kehilangan uang. Jadi mengapa kita begitu sibuk mencari uang ketika akhirnya mengerti, toh kita mungkin akan kehilangannya. Yang lebih membuat frustasi, mengapa ketika kita melihat orang yang kita anggap kaya, tidak peduli berapa banyak uang atau bisnis mereka diambil dari mereka, kekayaan mereka itu kembali lagi bahkan lebih besar. Kisah Donald Trump adalah legenda. Trump membangun kerajaan properti pada tahun 1980-an, sebagian besar melalui kesepakatan dengan hutang tingkat tinggi. Ketika market berbalik pada tahun 1990, dia tidak lagi mampu membayar bunga, menghasilkan hutang bisnis sebesar 3, miliar dolar dan lebih dari 900 juta dolar dalam hutang pribadi. Ini berarti bahwa Anda dan saya adalah lebih kaya dibandingkan si Donald Trump di tahun 1990 itu. Namun dalam dekade berikutnya, Trump membalikkan situasi dan pada tahun 2005, dia memiliki kekayaan bersih 2,7 miliar dolar yang terdaftar di Forbes Orang Amerika Terkaya. Sebagian besar pencipta kekayaan telah menghadapi tantangan di mana mereka telah kehilangan sejumlah besar uang, bisnis atau keduanya. Tetapi mereka bangkit kembali lagi dan lagi. Itulah kekayaan yang aneh, memisahkan sifat sementara uang dari sifat kekayaan yang permanen. Berapapun uang yang Anda miliki di mana suatu saat akhirnya jatuh atau naik, itu akan kembali ke tingkat kekayaan Anda semula. Dalam kasus beberapa orang bahkan kembali sekian kali lipat. Jadi kekayaan bukanlah berapa banyak uang yang kita miliki, tetapi kekayaan adalah apa yang tersisa saat kehilangan semua uang kita. Jadi tidak bisa hanya melihat berapa jumlah uang yang masuk saja, masih perlu memperhatikan berapa yang keluar atau hilang. Uang seperti kupu-kupu, jadi Anda memutuskan untuk membuat jaring. Pasti dengan jaring Anda dapat menangkap mereka dengan lebih mudah. Anda dapat melatih keterampilan dalam menangkap kupu-kupu. Anda menemukan bahwa Anda sedang melakukan perbaikan. Jaring Anda menjadi lebih besar dan lebih pintar, dan lambat laun Anda menangkap lebih banyak kupu-kupu. Tetapi, setelah bertahun-tahun menerapkan strategi ini, Anda masih harus bangun pagi setiap hari dan pergi keluar untuk menangkap lebih banyak kupu-kupu. Anda harus mengurung kupu-kupu yang Anda tangkap atau mereka akan terbang dengan cepat. Semakin banyak kupu-kupu yang Anda miliki, semakin sulit mereka untuk dipegang. Anda terus-menerus takut kupu-kupu akan hilang atau itu seseorang dengan jaring yang lebih besar akan mengalahkan Anda di arena perlombaan mencari kupu-kupu. Saat kupu-kupu menghilang, Anda tidak punya apa-apa.
Banyak orang yang menjadi ahli dalam penjualan, pemasaran, manajemen, dan layanan pelanggan. Kita semua tahu orang-orang yang telah mempelajari strategi saham yang sukses, pedagang pasar, investor, properti, dan pengusaha. Namun, mereka masih berjuang untuk menghasilkan uang karena tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan kehilangan uangnya sewaktu. Anda akan sangat mudah menemukannya ketika membaca kisah-kisah para miliarder dan multijutawan bahwa mereka ini orang yang beruntung. Itu alasan mudah untuk mengatakannya, karena kunci kekayaan itu memang ada hubungannya dengan keberuntungan, walaupun tidak semua orang sepakat dengan hal ini. Keberuntungan adalah fenomena yang disebut oleh psikiater Carl Gustav Jung sebagai sinkronisitas. Mereka yang menciptakan kekayaannya sendiri tahu bagaimana menumbuhkan keberuntungan mereka sendiri. Sam Walton, pendiri Walmart, adalah salah satu orang terkaya di dunia di tahun 1980-an. Dan keluarganya tetap menjadi keluarga terkaya di dunia hingga hari ini. Sam terjun ke dunia retail pada usia 21 tahun karena keluarganya. Kebetulan tetangganya menjadi pengecer, pemilik toko retail. Dialah yang menjadi salah satu mentor pertama Sam, menunjukkan kepadanya cara berdagang dan menawarinya pekerjaan. Jadi apakah Sam Walton punya rencana untuk kekayaan? Apa jawab? Aku tidak tahu tentang hal-hal semacam itu, tapi saya tahu ini dengan pasti. Saya menyukai retail sejak awal dan saya menyukainya hingga hari ini. Begitu juga formula sukses Walmart di setiap kota terjadi secara kebetulan? Tidak. Itu karena kebutuhan. Bisa jadi segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah buah dari sinkronisitas dan kebutuhan. Lebih mudah dengan jalur alamiah. Roger Hamilton, seorang entrepreneur, sekaligus pelatih para entrepreneur, menemukan tentang jalur alamiah kekayaan seseorang. Yaitu bahwa seseorang bisa fokus menciptakan kekayaan di jalur yang sesuai dengan kekuatan alami mereka. Kita semua tampaknya sepakat bahwa lebih mudah untuk memasukkan baut ke dalam mur jika keduanya memang sesuai, tepat, dan selaras. Walaupun tetap bisa memasukkan baut apapun ke dalam mur, walaupun keduanya tidak sesuai. Tetapi itu akan membutuhkan usaha yang lebih keras dan lama. Juga hasilnya biasanya kurang maksimal atau memuaskan. Coba kita perhatikan setiap orang sukses yang dijumpai akan memberikan nasihat yang berbeda, itu karena mereka memberikan saran berdasarkan jalur alamiah mereka yang belum tentu cocok buat Anda. Sehingga mengenali jalur alamiah diri sendiri mungkin menjadi sangat penting. Bill Gates, pendiri Microsoft, adalah salah satu orang terkaya di dunia dengan karyawan hampir 60 ribu. Kemudian Warren Buffett, tua Berkshire Hathaway, adalah orang terkaya juga, tetapi dengan tim beranggotakan hanya 14 orang. Richard Branson, pendiri Virgin Group, adalah salah satu pengusaha asal Inggris yang paling terkenal, memiliki lebih dari 200 perusahaan. J.K. Rowling, penulis serial Harry Potter, telah menghasilkan banyak uang melalui 6 buku dan 1 perusahaan. Nasihat mereka tentang kesuksesan akan berbeda-beda seperti halnya jalur alamiah mereka. Warren Buffett menekankan pemahaman rinci tentang apapun perusahaan tempat dia berinvestasi, dengan mengatakan risiko berasal dari ketidaktahuan yang Anda lakukan. Sedangkan Ray Kroc, yang membangun McDonald's, mengatakan, jika kamu bukan pengambil risiko, kamu sebaiknya jangan berbisnis. Siapa yang kita dengarkan dengan nasihat, siapa yang harus kita ikuti? Sadarilah bahwa itu bukan saling bertentangan. Mereka hanya memainkan permainan yang berbeda. Sukses datang dari mengetahui permainan mana yang akan dimainkan, dan kemudian memainkan permainan itu dan hanya permainan itu. Masing-masing dari kita memiliki permainan yang paling banyak cocok dengan kebiasaan dan bakat alami kita. Jadi bagaimana kita mengetahui permainan mana yang akan dimainkan? Kenali diri sendiri dulu. Diri ini merasa paling mudah, paling suka melakukan apa dan di bidang apa. Itu akan menuntun Anda ke jalur alamiah diri, jalur yang paling mudah untuk dilalui dalam menghasilkan uang. Kemudian pelajari strategi dari orang sukses yang telah berhasil di bidangnya. Tapi bukan sembarang orang. Orang sukses tersebut harus setipe dengan Anda. Kecenderungannya pun dan bakat alaminya mirip dengan Anda. Tiru pola suksesnya, terapkan itu dalam bisnis atau dalam membangun kekayaan Anda mulai sekarang. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-273 dari video Law Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.